Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Bersama saya Azlan Syah. Okey guys, hari ni kita review tayar dulu sebab video ni kita untuk Michelin Power Cup 2. Kita review tayar. Korang bagi thumbs up, subscribe and like and share. Okey, jom kita check tayar Power Michelin Power Cup 2 ni macam mana. Power GP dengan Power Cup, feeling aku grip dia almost the same, almost identical, hampir-hampir sama. Cuma membezakan Power GP dengan Power Cup ni, dia punya wall tayar tepi ada banyak ni punya kekosongan. Apa yang best tentang Power Cup ni, feeling bila ambil cornering sebab dia akan bagi kau satu kepuasan traction grip yang ada dengan tayar ni. Lean angle lebih, grip lebih, traction lebih. So tayar ni memang sesuai untuk kegunaan track day. The best thing is feeling bila layan corner, grip dia marvelous guys. Jom tengok belakang tak. Okay guys, inilah dia tayar Power Cup yang aku try dekat Sepang. Macam aku cakap, grip feeling dekat lean angle, dekat edge angle tu, aku bawa cornering yang laju dengan grip feeling yang dia bagi, sangat memuaskan. Compare Power Cup dengan Power GP. Power GP bunga dia penuh. Yang ni bunga dia korang boleh tengok, bunga dia kat tengah je. Kat tepi is almost consider slick. Korang akan dapat feeling macam mana korang pakai full slick tau bila korang ambil corner. And dia punya grip and traction is superb. Tengok aku tekan pakai kuku macam chewing gum guys. Best thing tentang tayar ni, feeling betul-betul macam bawa full slick. Tapi actually tayar ni korang boleh pakai kat jalan raya and proven juga. Sebab apa? Paling best sekali bagi aku is tayar ni bagi aku feeling yang confident yang sangat tinggi bila lean angle. Aku try compare masa dekat Sepang sampai cecah siku lah senang cerita. Korang yang suka pergi track day dekat luar sana tu, inilah tayar yang paling best untuk korang layan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada BMW bagi saya punya motor untuk saya try tayar Michelin Power Cup ni. Okay, macam saya cakap tadi, tayar ni memang sesuai untuk kaki-kaki track kat luar sana yang suka sesah corner. Daripada korang pergi highway Karak tu, datang Sepang, satu je saya boleh cakap, siapa yang kaki-kaki cecah siku tu, ini tayar the best untuk korang lah. Korang boleh bantai lean angle macam Marquez dengan traction yang strong. Tak ada tak nak takut-takut low side ke apa ke. Tayar ni bagi korang confident bila korang layan corner. Okay, apa pun, terima kasih banyak menonton saya punya vlog. And jangan lupa subscribe. Ciao.